Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku si Melody yang unik dan terpek-tepek. Hari ini aku mau buat ulat yang imut-imut. Dia sedang memakan daun. Seperti itu. Ulatnya mengerikan ya, dia bisa makan tanaman. Tapi aku mau membuat ulat yang unyu-unyu. Yuk kita buat. Bahan-bahannya adalah lem isolasi, gunting, kertas kambing, spidol, garam warna-warni, pembolong kertas, tusuk sate, jotan, dan mani-mani yang agak besar ya guys. Ini untuk muka ulat. Yuk kita buat. Pertama-tama kalian gambar dulu daunnya di kertas kambing hijau tadi. Lalu kalian gunting gambar daunnya. Kalian potong sudut tengah sekitar 2 cm. 2 cm. Kalian tempel di sini. Lalu kalian masukkan mani-maninya ke sini. Lalu kalian ke ataskan ini. Squat matanya biar lucu ya guys. Selanjutnya potong dia ulatnya sekitar. Kalian potong ujung tusuk satenya agar tidak tajam. Nah guys, kalian masukkan tusuk satenya tadi ke sedotannya. Baru deh kita tempel ulatnya. Selanjutnya kalian bolong-bolongin daunnya menggunakan pembolong kertas agar daunnya seperti dimakan oleh ulat. Nah guys, jadi deh ulatnya. Cara mainnya begini nih. Kalian naik turunkan tusuk satenya. Kalau mundur, dia naik. Kalau maju, dia biasa. Jadi, kalian mundur naik, mundur naik. Enak daunnya. Kalau kalian suka daun, kalian boleh makan juga dari daunnya. Ini daun kesukaanku, yaitu daun puding. Juga ya di rumah kalian bisa buatkan untuk adik kalian. Cok 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 cok, buatnya mudah dan pasti adik kalian suka. Dadah, goodbye everybody. Kali ini aku mau bermain proyeksi rasi bintang menggunakan senter. Bahan-bahannya adalah senter, lem kertas, gunting, spons cuci piring, tas origami
warna hitam, tusuk gigi, dan yang paling penting adalah pola rasi bintangnya. Aku mendapatkan gambarnya dari Pinterest. Nanti aku cantumkan linknya di deskripsi ya. Pertama-tama kita gunting dulu polanya. Aku gunting. Selanjutnya kita tempelkan di kertas origami hitam. Saatnya kita melubangi rasi bintangnya menggunakan tusuk gigi di atas rasi bintangnya sudah siap digunakan. Cara mainnya, kita taruh rasi bintangnya di depan senter, lalu kita hidupkan senternya dan disorotkan ke plafon atau ke dinding. Cari tempat yang gelap ya guys. Ini namanya rasi bintang Pisces guys. Bentuknya seperti ini nih. Ini namanya rasi bintang Cassiopeia. Bentuknya seperti ini nih guys. Yang ini namanya rasi bintang Perseus. Yang ini namanya rasi bintang Ursa Major. Ini namanya Orion. Yang ini namanya rasi bintang Pisces. Yang ini namanya rasi bintang Canis Major. Ini namanya rasi bintang Ursa Minor. Yang ini namanya rasi bintang Gemini. Yang ini namanya rasi bintang Cygnus. Terakhir adalah rasi bintang Hercules. Hari ini aku bukan Melody, tapi aku berdiri salju mengajari kalian cara membuat snowflake.
agar kalian bisa memiliki kekuatan terbaru. Swing, 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 swing. Kalau kalian tidak tahu snowflex, snowflex itu artinya keping saldo seperti kristal es, tapi dia berbentuk seperti bintang. Bahan-bahannya adalah kertas, atau kalian juga bisa gunakan origami, gunting, dan pensil. Udah deh, itu aja. Nah guys, pertama-tama kita buat snowflake-nya dengan kertas ABS dulu. Kalian lipat menjadi seperti ini. Ini seperti ini, lalu kita gunting. Nah guys, jadi seperti ini. Kalau dibuka jadi seperti kertas origami putih ya. Selanjutnya kalian lipat seperti ini. Kalian perhatikan ya. Guys, kalau sudah digunting kita buka. Nah guys, nanti jadi apa ya? Nah guys, aku mau buat yang lain nih snowflake-nya yang lebih cantik. Tangan udah sabar. Jadi seperti bread ya.
istana salju. Wah, favorit kalian snowflakesnya yang mana? Kalau aku favoritnya yang ini dan yang ini. Sampai sini dulu ya guys. Terima kasih.